harapan lu. Iya panjang. Muka nih. Datang kita. Gila. Ubi. Kalau ubinya warna kuning lagi cantik nih. Kalau yang buat warna apa ya? Ini putih. Yang sekarang biarkan jalan aja. Belum, sebanyak. Nah, sebanyak. Oh, Pak Dwi. Minum lo, Pak Dwi. Minum lo, Pak. Ada namanya bisa perempuan, bisa laki-laki. Pak Dwi. Pak Dwi itu... Dewi atau Dewi bisa laki-laki bisa perempuan. Nah, sama Aulia. Aulia laki-laki perempuan. Marani perempuan. Marani. Namanya ngono perempuan. Ana Marani. Tapi jadi Marana lah gitu. Ikan perempuan. Marana. Inilah kerja bakti yang kesian kalinya oleh jemaah masjid Babu Salam. Kita berangkat finishing masjid Babu Salam yang baru. Insya Allah kira-kira bulan Februari atau Maret 2019 ini kita sudah bisa pindah ke masjid yang baru ini. Walaupun dengan segala kekurangan di sana sini. Rekamannya dibuat pada tanggal 13 Januari 2018. Kita keliling-keliling lagi. Pembersihan. Lagi diapain? Eh, dia nih. Wah, sip. Semangat. Kita berkeliling lagi. Bapak dari jemaah masjid Babu Salam yang kerja bakti untuk yang kesekian kalinya, karena kami akan pindah ke lokasi yang baru ini sekitar Februari atau Maret 2019. Ini proses pengerjaan finishing dari pekerjaan dimulai sejak bulan Juli 2019. Mohon doanya untuk jemaah semua, dukungannya agar masjid ini segera terlaksana sebelum waktu bulan puasa yang akan datang. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Taman ini dibuat hari Ahad tanggal 13 Januari 2018. Mas Aris, semangat Mas Aris. Ini bos Batam, Pak Maharani. Semangat Pak. Ya. Jalan pula Ketua Masjid Babu Salam Pak Haji Ahmad Farhan pun turun langsung membantu proses finishing ini. Gimana, capek? Semangat ya? Semangat. Siap. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.